Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta Hizof, dimanapun kalian berada, mimin harap kalian semua selalu diberi kesehatan, selalu dimurahkan rezekinya, dan selalu dilancarkan segala urusannya, amin. Dan tentunya kita terus selalu happy terus ya, dengan apapun keadaan kita. Dan ini semua balik lagi bersama mimin, tentunya di channel kesayangan kita ini. Seperti biasa di sini mimin akan membahas seputar artis idola kesayangan kita yang selalu membuat kita bahagia dan baper terus tentunya kan. Bisa aja membahas tentang mereka berdua yang selalu membuat kita bengek ya pokoknya. Siapa lagi kalau bukan kesayangan kita, si cantik Haiku von der Falken dan babang tampan Rangga Azov. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya buat kalian semua yang baru saja bergabung dan baru saja menemukan channel ini untuk segera tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Terlebih dahulu gunanya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan selalu mimin update pada channel mimin dan juga tontonnya sampai habis ya guys, agar tidak akan terjadi kesalahpahaman di antara kita semua. Tentunya di sini ada 3 hari lagi ya, yang dimana nanti kan ada pengumuman ya, yang dimana Awards ini 2022 akan mengumumkan pemenang lagu terfavorit, tentunya yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2022, nah pada pukul jam 20 di SCTP atau jam 8 malam di SCTP. Buat itu semoga saja yang bercanda Haiku von der Falken ini menjadi pemenangnya guys. Tetapi menang atau kalah itu soal biasa ya, karena yang bercanda Haiku von der Falken ini akan selalu ada di hati kita tentunya. Dengan karyanya saja kita sudah bangga ya dengan Nembul Cantik Haiku von der Falken ini. Tentunya kita sangat bangga sekali dengan Nembul Cantik Haiku von der Falken dan Babang Tampan Rangga Azov ini. Dan tentunya di sini juga ada yang mengumumkan hubungan Babang Tampan Rangga Azov dan Nembul Cantik Haiku von der Falken saat ditanya soal hubungannya. Tapi di sini Nembul Cantik Haiku von der Falken hanya mengakak saja ya guys ya. Tentunya walaupun hubungan mereka ini hanya sebatas teman, hanya sebatas apalah ya pokoknya, tentunya kita hanya bisa mendukung dan menyupport saja kedua bucin kita ini, Nembul Cantik Haiku von der Falken dan Babang Tampan Rangga Azov. Bila hubungannya ini hanya Nembul Cantik Haiku von der Falken dan Babang Tampan Rangga Azov saja yang tahu, kita hanya bisa mendoakan yang terbaik saja buat Nembul Cantik Haiku von der Falken dan Babang Tampan Rangga Azov. Kita hanya bisa menyupport dan mendoakan saja yang terbaik buat Nembul Cantik Haiku von der Falken dan Babang Tampan Rangga Azov. Semoga saja mereka ini hubungannya selalu kompak terus, selalu langgeng terus tentunya, dan semoga saja dalam satu paket terus ya, karena di sini banyak sekali yang mendoakan Nembul Cantik von der Falken dan Babang Tampan Rangga Azov. Semoga saja mereka ini selalu menuju jenjang yang lebih serius lagi, walaupun mereka ini hanya mempublikasikan ya, hanya sebatas rekan kerja dan teman saat ditanyai soal itu. Tentunya kita tidak apa-apa, itu hubungan mereka, hanya mereka ya yang bisa, kita hanya bisa menyupport dan mendoakan saja kesayangan kita Nembul Cantik Haiku von der Falken dan Babang Tampan Rangga Azov ini. Buat mereka berdua kita selalu dukung, selalu support terus buat kedua bucin kita ini yang selalu membuat kita bengek, bahagia, dibuat sangat-sangat lah ya pokoknya dengan kedua bucin kita ini. Nah oke, next guys, terima kasih bagi kalian stay terus di channel mimin dan selalu mantengin terus channel mimin dan juga tontonnya sampai habis. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe, dan tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar di bawah ini. Mungkin segini dulu dan sampai kami lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.